Oke, selamat pagi Sobat Tutorpedia. Hari ini kita akan membahas mengenai logo desain. Cuman inspirasi desain kali ini saya ambilkan dari Envato Market. Jadi Envato Market ini dikenal sebagai market terlengkap yang berhubungan dengan creative project ya. Di sini disebutkan everything you need for your next creative project. Apa saja sebenarnya yang ada di Envato Market ini? Yang pertama, kita punya Theme Forest. Di sini adalah koleksi template. Di sini ada keterangannya, koleksi template responsif WordPress, Joomla, Drupal, Magento dan lain-lain. Kemudian ada kode Canyon yang berhubungan dengan PHP, Java, HTML5 dan lain-lain. Video Hive ini berhubungan dengan stock footage. Kalau Anda seorang editor video bisa ngambil di sini. Kemudian ada Audio Jungle. Audio Jungle ini berhubungan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan musik, sound effect, film, audio sinematik dan lain-lain. Ada Graphic River, ini berhubungan dengan desain. Kemudian Photo Dune, ini koleksi foto untuk bisnis, fashion, food, family dan lain-lain. Dan yang terakhir 3D Ocean, ini berupa tekstur material dan seperti yang sebenarnya di sini ya. Lalu di mana ketika kita mau mencari proyek yang berhubungan dengan Corel, kita pilih grafik dan vektor, kemudian kita masukkan misalkan logo ya, logo. Maka di sini akan ada market di mana kita bisa membeli logo-logo yang sekiranya sesuai dengan proyek kita. Oke, sekarang kita akan ambil satu logo, misalkan ini ya, landscaping logo template. Ini seharga $29 atau kalau dirupiahkan itu berkisar antara 300.000. Nah. Oke, sekarang kita buka di Corel. Oke, jadi pembahasan kali ini kita akan membuat logo yang mirip dengan logo landscaping ini. Ini resolusinya kecil, jadi saya akan sedikit membahas cara membuatnya sekaligus tips dan bagaimana mendesain yang sama ya, menirukan. Kalau kita mendesain seperti ini, kita lihat objek utamanya. Ini kan bentuknya love ya, ini bentuknya love. Maka kita pilih objek yang juga menjadi bentuk utama itu. Oke, kita pilih objek love. Kalau tidak salah ada di basic shape. Lalu kita pilih yang love. Nah, supaya sama persis, kita tekan control ya, control dan shift sehingga bentuknya menjadi simetris. Oke. Tempatkan di posisi yang sama. Kemudian lebarnya juga atur. Nah, karena ini tidak pas, maka kita akan sesuaikan bentuknya dengan ini, namanya shape tool untuk merubah bentuknya. Oke, kita pilih node-nya, kita pindah ke atas. Nah, ini shape tool ini aktif ketika ini menjadi kurva, jadi klik kanan dulu, convert to curve. Oke, pindahkan. Buang node yang tidak diperlukan dan tarik salah satu node untuk menyesuaikan bentuknya. Ini ketika kita mau melihat ini ya, node pengendalinya ini tinggal diklik aja node yang aktif, maka akan muncul pengendalinya ini dan sesuaikan. Oke, kita sudah dapat bentuk dasarnya. Kemudian kita ingin membuat potongan yang bentuknya seperti ini. Nah, kira-kira seperti apa? Ini ada beberapa cara ya, lewat trim juga bisa. Trim itu memotong. Nah, pertama kita bikin lekukan ini dulu, lekukan-lekukan yang ada di dalam sini. Oke, untuk membuat potongan pertama kita potong dari bawah ini ya. Oke, kita buat, terus kita rubah menjadi kurva, kemudian
turun ke bawah, dan ini naik ke atas. Nah, kemudian ini jadikan kurva. Oke, seperti ini. Ini juga sama, naikkan sedikit. Nah, sekarang kita sudah dapat objeknya. Oke, kemudian bikin yang kedua. Ini kita copy. Nah, kemudian kita perbesar. Kita tempatkan sesuai potongan sini. Sesuaikan node-nya. Oke, ini node-nya kita sesuaikan. Kemudian kita bikin potongan yang ketiga. Dengan teknik yang sama, merubah node-nya, kita sesuaikan bentuk nya seperti apa yang ada di gambar. Oke, kita sudah dapat potongannya. Kita beli zoom. Lalu kemudian potongan yang sebelah kanan. Nah, ini kita juga buat dari copy dari sini, di mirror, kemudian kita masukkan ke sini. Terus kemudian kita sesuaikan sedikit. Ini juga kita sesuaikan sedikit. Gabungkan dengan objek ini. Caranya klik, kemudian shift, klik objek kedua, kemudian well. Sudah gabung. Kemudian untuk yang teknik berikutnya, kita membuat lingkaran ini ya. Ini kita bisa pakai objek lingkaran. Oke, sudah mendekati, ambil ujung sisi sini ya, lalu kemudian rubah menjadi kurva, kemudian pilih node tambahkan, sesuaikan dengan teknik yang sama. Kita gabung dulu untuk pemotongnya ini. Nah, ini ada sedikit ini ya, tips. Ketika node ini harus ditekuk, maka pilih klik, kemudian pilih tekukan ini, chops node-nya, kemudian bisa ditekuk. Nah, yang penting dia berada di objek dalam. Kemudian oke, sudah. Kemudian kita buat tekuan yang sini ya. Tambahkan node-nya. Oke, sementara kita biar tidak bingung, kita sampai tahap sini dulu. Nanti kita tambahkan yang berikutnya. Oke ya, sampai sini. Oke, sekarang kita gabungkan dengan objek yang tadi, shift, sama tekniknya shift lagi, terus kemudian klik tekan shift dan gabungkan. Nah, sekarang dari sini kita potong ke objek utamanya. Caranya klik objek pemotongnya, klik objek yang akan dipotong, trim. Nah, sekarang kita delete. Nah, jadi kita sudah dapat bentuk utamanya. Nanti yang tinggal kita bikin adalah yang ini. Oke, sekarang kita pisahkan atau break curve apart. Nah, setelah di break, kita bisa pilih warna yang sesuai keinginan kita.
Nih, kita nuansanya hijau karena ini berhubungan dengan alam ya. Kita warna juga pilih warna hijau. Nah, yang belum adalah ini, objek di tengah ini bisa kita bikin dengan objek awal mulanya persegi, kemudian kita rubah menjadi kurva. Sini kita pilih ke ujungnya, kita juga pilih ke ujung sini, tambahkan satu lagi. Oke, sekarang kita pilih tekuannya, baru kita bentuk shape-nya. Sederhana sekali tekniknya, teman-teman. Klik-klik shape tool-nya, kemudian bentuk lagi. Ini juga bentuk shape tool, hanya beberapa langkah saja. Ini juga kita tarik ke bawah, kita pilih shape tool, kita pilih shape tool lagi dengan teknik yang sama. Maka kita sudah mendapatkan objeknya. Cuman ini ada bentuk yang terlalu runcing, jadi kita pilih F12 kalau di komputer, kemudian kita pilih, atau istilahnya outline pen, kita pilih ini behind dan scale. Maka kita dapatkan model yang diinginkan. Yang terakhir adalah sebelah kanan ini. Cuman 2, jadi tidak terlalu susah. Dengan teknik yang sama juga kita rubah menjadi kurva dulu, pindahkan node-nya, terus ini juga kita pindahkan di ujungnya, jadikan kurva, tarik ke bentuk yang diinginkan. Ini juga jadikan kurva, jadikan kurva lagi. F12 lagi, tekuk ininya, cornernya. Jadi tinggal satu sebelah kanan ya. Ini kita ambilkan dari sini saja, kita mirroring. Oke, kosongkan dulu, kemudian kita potong saja lebih gampang dengan teknik freehand bezier tool. Potong segini, potong. Kemudian kita hilangkan node-nya yang tidak diperlukan. Oke, dan F12 ujungnya dibenarkan. Oke, sudah dapat ujungnya. Nah, berarti ini dikurangi. Oke, warna hijau. Oke, sekarang kita sudah dapat basic dari logonya ya. Walaupun tidak sama persis, tapi setidaknya ini mirip. Oke, terus kemudian kita kasih tagline ya, kasih nama perusahaan. Nah, misalkan seperti ini. Bedanya kalau di sini Anda besarkan, ini tidak akan merubah resolusi. Oke, kemudian pilih font yang bentuknya seperti itu, atau kita bisa pilih font ini ya, cinta lingkungan. Misalkan tagline-nya selamatkan lingkungan kita. Dan kita pilih, usahakan saat memilih font yang beda
karakter. Jadi ada seni yang dimunculkan, misalkan ini ya, lebih cocok yang tadi sebenarnya. Nah, oke, sekarang kita sudah mendapatkan logo yang kita inginkan. Lalu bisa dikembangkan untuk kepentingan lain, misalkan satu warna, dua warna, dan lain sebagainya. Maka logo ini sudah siap, dan inilah hasil akhir dari logo yang kita buat. Oke, sekian dari Tutorpedia. Nanti file ini bisa saya share di description, dan jangan lupa untuk berlangganan, nanti akan saya update beberapa contoh logo yang lain. Dan jika Anda perhatikan di sini, harga dari logo ini 300.000. Jadi memang kalau membuat seperti ini tidak terlalu susah ya. Biasanya di dalam membuat desain itu yang susah adalah inspirasi desainnya. Jadi ini agak kurang sedikit rapi sebenarnya, tapi untuk kreasinya mungkin nanti teman-teman bisa kasih semacam shadow dan lain-lain ya. Saya kira untuk variasinya bisa dikembangkan sendiri. Nah, kira-kira seperti ini. Nah. Demikian tutorial kali ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Salam Tutorpedia Plus.